Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sing Raden Se. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur TNR akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Jadi buat teman-teman yang merayakan, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini kok meneng we? Ini gimana ini? We? Kita sama-sama ngomong, oke? Okay? Oke. Okay. Ikutin aku ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dua. Jadi ini anggota guys, anggota Dapur TNR ya. Ini yang di belakang layar. Kalau di YouTube guys, jadi kalau di TikTok, nah ini talentnya. Cuma kalau di YouTube ini ya, terutama di konten-konten Avengers, memang dia berkuat jari guys. Jadi ini beberapa ini guys, spill nih. Jadi ini yang pegang beberapa akun joki ya. Tapi akun kecil guys. Kalau akun gigi gua langsung yang pegang ya. Jadi ini anggota. Jadi beberapa teman di kampung ini saya kasih pelajaran tentang Land Rangers. Nah ini di Lebaran 2023 kali ini guys. Jadi kita akan langsung ya mengucapkan pokoknya terima kasih kepada teman-teman Land Rangers Indonesia yang sudah mensupport Dapur TNR dari pertama kita muncul di tahun 2020 guys ya, 2019 itu baru merintis ya, gua belum banyak menampakkan muka guys dan juga belum banyak ngebacot. Baru 2020 guys gua muncul ya, baik di YouTube, di jual beli dan segala macamnya, hingga 2023 ini. Terima kasih buat semua teman-teman ya atas atensi, support, doa, motivasinya guys. Jadi kenapa ini momen Lebaran 2023 ini guys gua menambahkan muka lagi, karena gua ingat di Lebaran 2020 itu guys ya, itu awal guys. Jadi 2020 Lebaran itu awal, tepatnya bulan apa guys pak, lupa guys ya. Tapi Lebaran ya 2020 guys, itu awal gua mulai merancang segala macam, pokoknya segala macam jasa di Land Rangers ya, baik yang joki, jual beli. Kalau top up gua mulai 2021 seperti itu. Nah dan kenapa guys ini kita muncul dengan kostum yang Naruto banget ya, pertama ini guys. Ini Dedera ya. Ini cuman gua belum cariin kostumnya guys ya. Besok pasti gua beliin kostumnya. Tapi ini rambutnya udah warna kuning, meskipun ini belum sempat ke salon. Jadi Lebaran ya, rambutnya gondrong ini belum sempat kita bawa ke salon, baru kita cat warna kuning aja. Ini topi guys. Ini udah punya baju sama topengnya. Ini topi, tapi ada dua karakter, satu karakter ya. Jadi dua orang guys. Itu topi dan Obito, ini sebenarnya kan satu orang ya. Tapi karena dua orang ini pengen pakai topeng semua guys ya, terpaksa guys, ya udah aku cariin yang pakai topeng meskipun sama guys. Jadi ini awalnya rebutan guys, rebutan topeng itu guys. Yang merah itu, yang oranye. Tapi gue memang lebih suka dengan karakter apa guys, villainnya ya guys ya. Apa guys itu? Villainnya ya, musuhnya guys, pokoknya musuh penjahatnya guys. Jadi awal gua suka sama karakter Akatsuki. Nah, kalau Naruto-nya biasa aja sih. Ini dari Land Rangers sampai ke ini ya guys, karena kita memang muncul dengan tema yang gokil. Jadi seperti itu, kita ini memang lebih cocok mungkin muka-muka kita kan ngeselin ya guys ya. Terus omongan kita juga rusak, jadi mungkin ya kita jadi penjahatnya aja. Terus Naruto-nya, siapa Naruto-nya adalah kalian semua. Kalian lakonnya ya kan. Kalian adalah shinobi-shinobi hebat dari Konoha. Dengan kita-kita ini adalah sebagian kecil dari debu yang bertebangan ya kan, yang mengganggu
ini pernapasan makhluk-makhluk Konoha. Tapi kita udah membawa kedamaian, guys, ya. Jadi kenapa ini Akatsuki ini sekarang sudah hidup di Konoha? Karena satu, kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama, guys. Yang kedua, ini, guys, ya. Jadi setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, guys, kita menemukan cinta, guys, ya, dengan sebuah desa di mana kita akan menegakkan keadilan demi kejayaan kedamaian Land Rangers Indonesia, guys. Meskipun ini kita udah muncul di notice, ya, guys, ya. Besok ada update besar lagi, yaitu gear bintang 8, guys. Nah, ini gua juga udah berpikir, guys, karena gua udah bilang, ya, di konten-konten sebelumnya bahwa gua nggak bisa top up brutal lagi, guys, karena harga top up mahal, udah disetarakan sama developer, nggak ada lagi kita dikasih nafas top up murah. Jadi sudahlah, gua main seadanya aja, guys, ya. Yang penting kita tetap fight di Land Rangers Indonesia. Oke, bro. Oke. Dedara sebelum ke salon. Obi dan Obito. Oke, guys. Terus kalau gua cocoknya jadi apa, guys, lah? Gua rambutnya gondrong nih, Orochimaru kah? Atau Hashirama? Atau Madara? Ya, atau Itachi? Nanti gua nyebut Itachi, nanti kegantengan lu, Bang. Sebenernya susah, guys. Sebenernya susah, tapi kalau gua mau jadi Minato, rambut gua masa harus jadi kuning, guys? Oke, guys, ya. Pokoknya sekali lagi, ayo bareng-bareng, ya, guys. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam Land Rangers Indonesia. Salam habitable, sama dan kuat. Jangan pernah berhenti gacal. Mantap, mantap.